Politisi senior PDI Perjuangan Pandana Baban mengkritik langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sempat temui Ketua Umum Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Gibran dan Prabowo bertemu bersama sejumlah relawan pendukung Presiden Jokowi dan Gibran di Solo, Jawa Tengah pada 19 Mei 2023. Dalam pertemuan itu, relawan Jokowi Gibran mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Juru bicara relawan Jokowi, Kuat Hermawan Santoso, mengklaim Prabowo mendapat dukungan 90% dari total relawan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pandana Baban menilai langkah yang diambil putra sulung Presiden Jokowi itu berpotensi dimanfaatkan lawan politik. Ia menyebut langkah yang diambil Gibran itu mempermalukan dan terlampau riskan. Buntut pertemuan Gibran dengan Prabowo itu juga membuat anak sulung Presiden Jokowi itu dipanggil di DPP PDIP pada Senin 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyampaikan sejumlah pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pandana Baban pun menilai pesan Megawati yang disampaikan Hasto itu adalah peringatan serius. Menurut Panda, pertemuan Gibran dengan Prabowo merupakan bentuk manuver politik sehingga harus diberi teguran.